Laga Persib melawan Dewa United di Stadion Pakansari, Bogor, pada Senin, 20 Maret 2023, jadi ajang reuni sejumlah mantan pemain Persib. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persib. Seusai laga, tampak sejumlah mantan pemain Persib di Dewa United bersilaturahmi dengan pemain Persib. Ada Jajang Sukmara, Dias Angga Putra hingga Deden Natsir. Ketiganya sempat memperkuat Persib era skuad juara Liga 1 pada 2014. Dalam salah satu momen, tampak Deddy Kusnandar bertukar jersey dengan Deden Natsir, kiper Dewa United yang di laga itu dijebol dua kali. Kemudian ada Jajang Sukmara dan Dias Angga Putra yang juga tampak ngobrol bersama Imade Wirawan. Hey.